I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, bertahun dia menunggu kepulangan suami, Datin Fatimah dedah kesetiaan Putri Sarah. Ibu kepada pengarah sensasi Syamsul Yusof iaitu Datin Fatimah Ismail telah berkongsi kisah kesetiaan menantunya Putri Sarah Liana. Menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram story, Fatimah memaklumkan Sarah telah mempertahankan rumah tangganya sebelum mengambil keputusan untuk berundur diri. Bagaimanapun, istri kepada Yusuf Haslam itu memahami keputusan yang diambil oleh menantu kesayangannya. Bertahun Putri Sarah menunggu kepulangan suami, malah boleh tunggu lebih lama. Namun bila suami memilih wanita lain, dia pasti mengundur diri. Bukan itu sahaja, hantaran tersebut turut disertakan dengan lagu kepada hati nyanyian penyanyi Indonesia, Chakra Khan. Terdahulu, Syamsul membatalkan hasrat untuk melafazkan talak terhadap Sarah selepas istri pertamanya itu enggan menarik semula kes saman terhadap keluarga madunya Ira Khazar. Namun Sarah tetap dengan pendiriannya dan menegaskan bahwa dia tidak akan menarik semula saman tersebut. Sekian info hari ini. Terima kasih.